Yo, what's up brother and sister? Kembali lagi bersama Oki di sini di channel TKB Group Indonesia. Hari ini saya berada di kantor pusat TKB Group. Hari ini saya akan inspeksi mendadak ceritanya seperti itu, guys. Jadi saya akan memberikan dua pertanyaan buat staff atau karyawan-karyawan di TKB Group Indonesia ini. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu, apa kenangan kamu di tahun 2018? Dan pertanyaan yang kedua, saya mau nanya apa ya? Oke, bahagia itu ketika kamu. Jadi pertanyaan itu akan saya tanyakan dan kalian juga bisa ikut, guys. Silahkan komen di bawah ini. Kalian juga bisa menjawab yang lucu-lucu. Ya, biar seru aja. Gimana? Kita langsung lanjut aja. Oke, let's go. Ikutin saya. Oke, saya akan memberikan dua pertanyaan ya. Yang pertama, apa kenangan kamu di tahun 2018? Kecewa ya. Ya, aku sebutin. Kenangannya batal naik gunung itu kecewa banget gue 2018. Udah cuti ya kan, udah diizinin laki, batal naik gunung ya kan, kecewa banget gue. Gunung apa itu? Itu gunung apa? Catching the boot. Coba di deskripsikan gunung. Gunungnya itu gunung. Kerinci. Oke, Gunung Kerinci. Oke, itu aja ya. Kenangannya ya. Berarti kenangan dia tuh batal untuk naik gunung di tahun 2018. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan aku di tahun 2018 enggak punya sih, enggak ada. Oke, enggak punya kenangan. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangannya kecewa. Karena seharusnya tahun ini nikah, tapi batal dulu. Oh, batal nikah. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Udah, jawabannya itu aja. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan di tahun 2018, alhamdulillah udah punya Amin. Pasangan hidup. Amin. Ya udah itu aja. Oke. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Bareng-bareng sama marketing support di TKB. Oke, terima kasih. Apa kenangan kamu di tahun 2018? 2018 untuk TKB itu sangat berkesan karena semua orang yang di sini solid. Good job. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Saya ini pengalaman kerja saya pertama di TKB. Kenapa? Pengalaman kerja saya pertama di TKB. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan saya bertemu dengan Mas Abdillah dan Ko Apun. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Bisa kumpul sama anak marketing support, bisa kenal anak marketing support. Oke. Okay. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangannya apa ya? Ngebolang kali ya sama suami berdua gitu jalan-jalan. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan di tahun 2018 apa ya? One eternity later. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Saya anterin Balia pas pulang kerja. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan saya bisa punya anak ini, bahagia banget dah. Oke, ya. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangannya, kayaknya belum ada yang berasa karena belum berubah laptopnya menjadi Mac Mini. Oke. Dan apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan saya di tahun 2018 tuh bisa menjadi bagian dari TKB. Wow, terima kasih. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Bahagia bisa kenal orang-orang HSR dan semuanya dan tahu sifat-sifat mereka. Wow. Yang apa kenangan kamu di tahun 2018? Kenangan ya bang ya. Yang sedih apa yang bahagia nih ya? Kalau yang bahagia dong. Ada bahagia.
Kalau yang bahagia, kemarin gue bisa sembuh dari sakit. Amin. Apa kenangan kamu di tahun 2018? Amazing. Amazing deh pokoknya. Apa? Amazing. Amazing terus apa kenangannya? Kenangannya banyak lah. Satu aja, yang satu aja. Ya bisa masuk ke TKB, bergabung ke TKB Group. Oke, amin ya. Pertanyaan yang kedua, bahagia itu ketika kamu? Ketika aku di sisi kamu. Kamu bahagia gak? Enggak. Oke, kita lanjut lainnya. Bahagia itu ketika kamu? Ketika aku bisa pulang kampung. Soalnya aku kan anak perantau. Gitu sih. Oke, bahagia itu ketika kamu? Dapat jodoh di TKB dong. Asik. Oke, thank you, Wak. Bahagia itu ketika kamu? Setiap hari ada es batu di pagi hari. Itu aja sih bahagia gue. Oke, terima kasih. Bahagia itu ketika kamu? Ketika akhir bulan, udah gak punya duit, gajian masih lama, dapat suntikan dana dari suami. Iya, thank you. Bahagia itu ketika kamu? Direstui nikah di umur yang masih muda. Amin. Bahagia itu ketika kamu? Bahagia itu ketika suami belanjain semua yang aku inginkan. Thank you, makasih, Mbak. Bahagia itu ketika kamu? Bisa jadi alasan tersenyum untuk orang lain. Wah, terima kasih, Mbak. Bahagia itu ketika kamu? Ini. Ketika saya menyanyi. Oh, motor Harley Davidson ya. Ini tipenya apa tipenya ini? Aaron 883. Oke, semoga terwujud. Amin. Terima kasih. Bahagia itu ketika kamu? Ketika saya bisa mewujudkan keinginan anak-anak saya. Amin. Bahagia itu ketika kamu? Bisa kenal orang satu-satu di sini. Bisa kenal atau dapat jodoh di orang sini? Jodoh. Bahagia itu ketika kamu? Gue dengerin musik yang disuka itu udah bahagia sih. Bahagia itu ketika kamu? Melihat orang di sekeliling kita bahagia. Oke, terima kasih banyak, Mas. Bahagia itu ketika kamu? Saya bahagia membahagiakan Afas Abdillah. Iya. Oke, terima kasih, Mbak, ya. Bahagia itu ketika kamu? Libur hari Minggu, bebas dari ekspedisi, sama kalau order gokar, gokar yang mau terus. Mantap, terima kasih ya. Bahagia itu ketika kamu? Bahagia itu dapat uang bulanan lah dari suami, ya kan? Bisa shopping gitu. Bisa shopping gitu. Terima kasih, thank you ya. Bahagia itu ketika kamu? Ketika 5 minutes later. Bahagia itu ketika kamu? Nggak ngeliat Mali ya. Oke, tadi kita udah tanya-tanya ya sama karyawan dari TKB Group Indonesia. Sudah saya kasih 2 pertanyaan dan kalian juga bisa ikutan, guys, untuk menjawab pertanyaan saya. Silahkan komen di bawah ini. Harus lebih gokil dan keren ya jawabannya. Oke, sebelum saya ujuk diri, silahkan tekan tombol subscribe dan like. Dan juga follow Instagram kami @tkbgroupindonesia. Saya Oki. Terima kasih telah menonton dan saksikan saya di video-video TKB Group Indonesia yang lainnya. See you, guys!